Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Tati bersama keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Video diawali ini ketika mau mengambil video ucapan selamat Idul Fitri ya, seperti yang ada di depan sana. Tetapi karena mungkin banyak anak-anak juga pada bercanda, jadi ya seperti inilah. Kadang mereka itu susah diatur juga ya untuk pengambilan video. Jadi videonya cuma ada yang di depan aja, sampai anak saya itu yang kecil nangis, sampai kita juga jadi malas lagi untuk membuat video. Jadi videonya cuma yang ada di depan aja, untuk foto-fotonya cuma ada sedikit saja, dikarenakan kita udah nggak ada mood lagi untuk membuat video. Habis itu saya pergi ke dapur untuk memasak, karena tadi itu saya belum sempat masak ya, karena siangnya pergi ke rumah mertua dulu, jadi saya belum sempat masak, jadi masaknya malam aja. Lagian saya setiap lebaran juga nggak terlalu banyak masak ya, paling cuman opor ayam aja. Untuk ketupatnya biasanya saya dapat dari mama saya. Nih, saya cuman buat opor saja. Selagi saya masak, saya mau bongkar-bongkar ini dulu. Ini itu ada kerawel ya, saya beli dari teman. Ini kerawel 2 dan juga ada kue kering. Untuk kue keringnya saya nggak beli pakai toples ya, cuman di kantong saja. Ini itu dari tetangga depan rumah. Saya itu sengaja ambilnya itu pas malam takbiran, dikarenakan waktu kemarin saya beli setengah kilo itu habis dalam 2 hari. Ya udahlah, nanti belinya nanti ngambil itu pas malam takbiran saja. Nah, ini ya saya cuman masak opor ayam saja, dan ini kue-kue yang sudah saya masukin ke toples. Walaupun nggak ditata rapi mungkin, tapi ya udahlah, nggak apa-apa, masukin saja seperti itu. Nah, ini itu ada rantang ya, tadi itu dikasih sama tetangga, tapi kebetulan tadi kan saya nggak ada waktu siang itu, jadi cuma ada anak-anak, jadi rantangnya belum dibalikin. Terima kasih ya. Nah, setelah masaknya selesai, saya istirahat dulu ya. Ini dikarenakan badan ini sedikit capek juga dari tadi. Ini sambil ditemenin kopi, juga ngemil ada kue. Tapi ini di dapur ini ramai anak-anak. Hai guys, coba ya sini. Ya, saya nu masak lah ya. Ibu Agista. Agista. Hebat rekan. Nek ngarablak ya, urang. Berubah. Mas Bu, kelas. Berubah profesi jadi tukang seblak. Itu. Kamu iya tadi cai. Cai. Oke, orang nyeblak. Kau saya, Pak. Ini perawan-perawan ya, ini kita minta air ya. Kira nyeblak. Aduh, si Agis berubah profesi. Karena lobaan dan ilmu kalian hayang lin. Pegah. Ieu teh poe opa ieu cang mah tua-tuanya. Estetik. Baik. Pakai serasa sotonya supaya enak. Makan lagi nih. Makan aja, Bos. Kayak nang lapar, Bos. Sekarang menjadi youtuber, guys. Iya dong, dukung ya. Awas ya, tonton ya. Tonton kok udah deh. Iya dong, bagus dong. Iya. Nah, ini videonya dilanjut di subuh hari ya. Ini habis Haipa mandi, terus dia makan ketupat sama opor ayam untuk persiapan nanti kita sholat Id. Alhamdulillah cuaca di luar cerah, jadi sholat Id hari ini bisa dilakukan di lapangan seperti biasa. Nah, ini persiapannya dan kerempongannya anak-anak nih. Ini kasihan banget ya nih sekecil Jaina, dia itu masih ngantuk, kasihan banget. Hei, ayo siap-siap. Ini sekolah baru ya. Yuk, Dek. Kak. Kurang tukang oge, Kak. Kerudung mau kena nih. Kurang tukang ibu kena mah tuh. Dah, ayo. Yang kasih. Allah. Ayo, Dek. 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 Ayo
وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أجواج سيدنا أكبر apar ya? Alhamdulillah, puji syukur ke Allah sabadana urang ngalaksanakeun ibadah saum sasasi lamina ayeuna tos dugi waktosna kaping hiji Sawal dintenan Leuwi Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha. Hey. Mana kepalanya? Si Idan, Idan. Dan. Mereka apa mah? Mana sih itu teh? Iya ibu. Mang hoyong balon cenah mah. Hoyong jojon. Hoyong balon eta. Tuh, si Amang. Amang LOE lah cenah mang. Mang LOE. Mang LOE. Ya LOE apa si Marsha? Iya, neng asuh Abdi. Setelah Jaina tadi pingin membeli balon, nih kita memutuskan untuk pulang lewat jalan sini ya. Terima kasih ya untuk semua yang selalu setia menonton channelnya Mamah Tati. Terima kasih banyak. Di hari yang fitri ini, semoga kita semua bisa meraih keberkahan yang Allah berikan dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selamat Idul Fitri 2023. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.